Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Direktur CIC Mas Agus dan juga pemateri kita hari ini. Terima kasih sudah bersedia hadir. Penulis buku Redefinisi Pancasila Bapak Husjoli. Terima kasih. Mari bersama-sama kita mencari tentang Pancasila. Mudah-mudahan bincang-bincang atau webinar kita hari ini yang didukung langsung oleh CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Berbicara Pancasila hari ini begitu sangat penting ya. Pancasila tidak hanya terkait dengan histori saja, tetapi bagaimana misalnya Pancasila ini sebagai suatu tujuan ya bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih mantap lagi, saya sepenuhnya waktu akan diserahkan Bapak Husjoli sebagai penulis redefinisi Pancasila, dan ini juga live di YouTube ya. Ada CIC yang pemerhati CIC juga live di YouTube. Para peserta juga banyak yang di YouTube. Yang mungkin kita bisa nanti ada beberapa pertanyaan bisa di YouTube melalui di YouTube dan dipantau oleh moderator juga. Saya waktu dan tempat silakan kepada Pak Husjoli untuk memberikan suatu ilmu terkait apa yang sudah beliau tulis tentang redefinisi Pancasila ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pedoman dan bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih Kang Royandi, Pak Royandi. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi mengenai Pancasila, terutama di era ini di musim politik, ya, di musim politik saat ini. Nah, diskusi yang ingin saya angkat kali ini itu kita berbincang-bincang mengenai Pancasila di pusat interaksi warga dengan negara.